Terima kasih Tabah Zazwan Osman dan Rizal Zamri Ayel. Banyak juga yang telah anda bertangga ke empat liga. Hanya dua mata dibezakan. Tetapi yang lebih penting, dua pasukan jiran Pantai Timur, Derby Pantai Timur. Kita tanyakan, dapatkan ulasan daripada rakan pengulas yang juga bekas pemain. Dengan pasukan Pahang yang empat mata di belakang pendahulu liga JDT, penundaan saat akhir. Mereka telah memenangi perlawanan sebelum ini dengan pasukan Melaka. Dan mungkin semangat menengah itu. Pasukan Irfan Bakti, Muhammad Junaidi Abdul Samad dan juga pegawai bola ada mengatakan kita, sambil kita menyaksikan secara langsung kami bawakan kepada anda menerusi rangkaian televisyen Media Prima Berhadi TV 9 pada malam ini. Pahang mengekalkan corak formasi 4-4-2 bahkan dan dia terengah. Ini Nur Azam Aziz, playmaker pasukan Pahang, dapat dirampas mula oleh Sumare. Tanda kacang untuk pasukan Pahang. Pemain import dari Kempus seperti Sumare. Kawalan cuba mengambil semula. Nur Azam Aziz masuk dalam kotak penalti. Penangan sudut. Agak sisi bahaya di situ antara Sumare dengan Sumare dan Nur Azam Aziz terselamat barisan pertahanan Terengganu. Dan saya kata terjatuh seketika, tetapi walaupun Sumares dikawal rapi tapi sudah dapat barangkali yang mungkin ditujukan daripada Litang. Tandukan di situ. Memang benar tandukan daripada Akanis Lukan. Tindakan cemerlang penjaga gol pasukan Pahang Helmi Eliza Alias menyelamatkan. Kalau tidak, ini gol pertama pada malam ini, Kozek. Dan saya katakan tadi, Pak Bakar, memang agak membahaya set piece yang akan dilakukan Pasaleh sama-sama dengan Patrick Cruz. Belum lagi Kozek, apa yang sekarang kita lihat ialah satu lagi gerak yang cuba dilakukan oleh TFC tetapi berjaya dipintas, terlepas dari Litak nombor 20 Nur Azam Aziz. Tolakan kepada Batanak Kacan, kepada Sumare. Bojor untuk ruangnya agak selesa antara Litak, cuba dikawal oleh Muhammad Kamal Azizi Zabri. Partiban baik, melakukan partiban kepada Kamal Azizi. Satu cross mencari Wakane. Kalau tidak sempat sentuhan Akane Sandewasya kepada Litak, tidak kesempatan. Pantaran kacan untuk pasukan Pahang. Laju dia cuba melepaskan diri. Ada terjahat kata pengadil barangkali. Encik, apakah sepakan percuma yang akan diberikan daripada insiden ini? Saya ingat pengadil boleh lontaran ke dalam pada pasukan Pahang. Maka itu dia challenge daripada Zonjik ke Tantara Kacan berdepan dengan Kamal Azizi. Terjatuh Kamal Azizi, namun tidak dapat digunakan sepenuhnya oleh Tantara Kacan. Leret kepada Patrick Cruz, cuba menguis dan serangan-serangan ke kubu Pahang. Tolakan Sandiwasi sebentar tadi. Ini peluang rebatan daripada Bruno Suzuki. Dalam keadaan kapten mencari rentak untuk melakukan clearance. Kita lihat gerak pelan ini sekali antara daripada Akane kepada Partiban. Dan di sinilah tandukan yang tidak begitu tepat daripada Muslim memberi kesempatan percubaan sekali lagi peluang kemasan untuk menambahkan jaga gol daripada Revolusi. Ini pula ruang untuk pasukan Pahang. Mojor sini Salomon Rush antara jauh ke sebelah kanan. Ardinesh cuba mengawal, bergandingan dengan Sumare. Satu turn yang baik dilakukan oleh Sumare. Patrick Cruz lihat ada 4-5 pemain Terengganu di sini. Walaupun pemain-pemain Pahang cuba bertindak licik, akhirnya break counter attack mungkin sedang dapat diatur oleh pasukan Terengganu. Sekali lagi ada kedengaran kecewanya juga kerap baik kali ini antara Sardin kepada Bruno Suzuki membuat percubaan tapanan Faizal Rusli. Yang penting Litak pula sekali lagi percubaan yang dilakukan. Sedikit deflection tiba yang membuat percubaan itu ditepis keluar oleh Eliza. Ini dia yang jelas setakat ini seperti mana yang dikatakan oleh coach. Terengganu semakin ketara. Helmi Eliza, kecekapan yang diperlukan oleh Dola Saleh. 0-0 kali ini lagi satu peluang yang tidak bernasib baik Bruno Suzuki sepakan penjuru Litak. Kita lihat sekali lagi gerak pelan itu, namun sedikit saja melepasi palang gol. Pasukan harus berhati-hatilah. Persoalan menarik di kalangan peminat-peminat bola sepak tanah air.
mampukah untuk mencabar kejuaraan? Ini dia ada peluang untuk pasukan Pahang. Rebatan Nur Azam Azi. Tetapi sebelum pit yang baik menyerang ke kubu Terengganu. Dan satu cross yang agak juga baik daripada beliau. Dan malang ini tiada pemain-pemain striker Pahang di sana. Saya rasa sepatutnya kecil pasal kerana kecil sebagai twin striker dengan di kawasan berhampiran di situ itulah pemberas satu tolakan satu lencongan sesungguhnya berdepan dengan lencongan yang agak sukar dibaca di sini. Setakat ini bakal kita tengok tactical play oleh pada Solomon Raj sebentar tadi. Ini dia Nora Wan Zalunizam Wan Zakaria kecil agak baik kali ini antara kecil kepada Sumare. Dinis melakukan overlap. Sumare masih lagi bertindak sendirian. Sesuatu kepada kecil. Peluang untuk pasukan Pahang. Membuka jaringan pada minit ke-38. Kerap diasak dengan agak bertalu-talu. Percubaan yang terlepas bagi pasukan tuan rumah. Tetapi gandengan ketajaman kelicikan di kawasan penalti lawan. Di antara Sumare, Azam Aziz, Wan Zarunizam juga terlibat. Dia disudahi oleh Patrick Cruz untuk meletakkan Pahang 1-0 di depan sekarang. Dan bagaimana kita kata tadi Bakar, masih lagi Sumare yang dapat bola buat penetration pada Tuan Zizam pada ke, dan terus Pahang dapat menjaga gol. Bola berpunca daripada Sumare juga. Dan agak bahaya saya kata belakangan Sumare ini patut ditutup rapi kawan rapi. Tapi dah kebocoran telah berlaku sebelah oleh pasukan Terengganu. Ya, kelicikan yang akhirnya dapat meloloskan ruang di kalangan ramai pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu di situ. Hibis dan Fokido, Safwan Barudin juga dianggap penting oleh Dola Saleh pasukan Pahang ini dengan Sumare, Patrick Cruz. Ada technical skill individu yang bolehkan mereka melakukan sesuatu. Pasukan Terengganu mencari gol penyamaan. Sedikit terlewat di situ. Sekali lagi saya kata Elmi Elizau merupakan setakat pemain pertama menjadi hero pasukan Pahang. Kiri pintu gol pasukan Pahang. Lonjak Igor Zanjik. Peluang yang agak kemasan itu. J. Partiban bekas pemain Piala Presiden Perak. Dia sudah ke sebelah sana. Ada ruang di situ. Tapi finishing yang boleh mampu dilakukan dengan lebih baik lagi. Agak malam bagi pasukan Terengganu kerana Partiban paruh masa pertama ini. Percubaan yang terus dilakukan di sana. Terkena palang gol. Dengan gol Kuatara Kacan. Wan Zarunizam sliding untuk dapat mengekalkan semula possession. Wan Zarunizam membuat percubaan memaksa Sufian Abdul Rahman penjuru ini. Afif sudah pun naik. Begitu juga dengan Muslim. Tandukan clearance daripada Akane. Mojor untuk pasukan Terengganu. Kawalan terakhir pemain kedua-dua pasukan. Sepak bola untuk pasukan tuan rumah. Litak membuat hantaran jauh yang memang tidak mudah menyerah kalah. Terus saja dia meluru untuk menggerakkan sesuatu ini untuk pasukan Pahang. Terkena palang gol. Tandukan daripada Batana Kaca dan susulan pula daripada Patrick Cruz. Gerak yang awal separuh masa kedua ini yang menghasilkan gol kedua untuk pasukan Pahang. Kerajinan kesungguhan tinggi yang dipamerkan oleh Mamadou Sumare. Itulah dia telah katakan tadi. Beliau menggunakan fizikal yang speed beliau untuk memenangi bola seterusnya. Berapa kali beliau dapat melepasi pemain pertahanan. Dua orang pemain pertahanan tengah dilepasi oleh beliau. Satu cross yang amat baik tapi malangnya cubaan kecil terkena palang. Dan kalau ada goal line teknologi ataupun percubaan daripada Batana Kacan. Apakah sudah ataupun belum melepas. Tetapi Suresh meneruskan permainan Pahang. Menerusi Nur Azam Aziz, lorongan ke sebelah kirinya untuk Patrick Cruz. Satu ruang yang ada di sana. Patrick Cruz sekali lagi mengacak bekas pemain Terengganu ini. Antaran lebih tepat. Kita lihat sini, Kozak. Ya. Kita perhatikan berapa confidentnya striker-striker Pahang mengawal bola menghadapi mungkin ingin membuat percubaan terus. Lencongan tapi rendah. Dapat ditampan oleh Adib Aizuddin. Sekali lagi Batana Kacang ke ujung sana. Tidak offside, permainan diteruskan. Patrick Cruz dengan keyakinan menjaringkan gol kedua. Teknik kawalan yang ditunjukkan. Tenang dia untuk menewaskan asakan yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan tuan rumah.
lalu melakukan placing pada minit ke-53. 2-0. Pasukan Pahang datang ke Kuala Terengganu dalam begitu dengan adanya Ruben Dikrus dalam pasukan beliau, dan satu teknik kontrol yang baik dari beliau untuk menjadikan gol kedua. Walaupun dalam keadaan agak pressure, tapi dengan tenang beliau mengambil bola dan seterusnya menewaskan kedua-dua center back, yeah. Pasukan Terengganu mulanya menidakkan Zonjic dan walaupun cuba dihambat oleh Latif Suhaimi, kapten, yeah, pasukan Terengganu, tetapi tenang dan begitu yakin sekali. Kita lihat sekali lagi teknik individu yang menarik amat baik, yeah, daripada Patrick Cruz untuk menjaringkan gol kedua pribadinya dalam perlawanan ini. Adib Aizuddin kepada Latif. Kali ini mencari Faiz, kawalannya agak baik daripada Faiz. Bruno mencari ruang, tolakan kepada Lita. Ada kekasaran kata pengadil. Posisi yang baik untuk pasukan Terengganu. Itu dia kekasaran yang dilakukan. Hanya blocking saja, memastikan tiada ruang untuk Thierry Bin juga di sana. 6 pemain yang melakukan betting untuk pasukan Pak. Lita, rebatan Lita. Oh, biarpun agak mengelirukan penjaga gol pasukan Pahang ini, Elmi Eliza alias. Ada sedikit deflection di situ, Kojek. Akhirnya tangkapan yang kemas dan yakin sekali. Kita lihat di sini. Inilah kelebihan penjaga gol Pahang dengan pengalaman yang beliau miliki. Pada minggu lalu, peluang yang sama mungkin sebenarnya digunakan oleh Patrick Cruz, tetapi tolakan kepada Sumare. Telah pun offside jelas, walaupun Sumare telah berada dalam kedudukan offside, tapi Patrick Cruz masih lagi boleh melakar hat-trick, yeah. Itu satu kesukaan baik larian dari belakang yang dilakukan. Ada whistle yang ditiup, jelas larian yang masih menjatuhkan Kamal Azizi untuk memberikan satu kesempatan yang agak boleh digunakan oleh pasukan Terengganu dengan sepakan penalti ini untuk merapatkan jurang. Jurang, ya. Dan jika gol ini berlaku, akan jadi permainan akan bertambah menarik, ya, Pakar. Dan satu larian yang habis tadi memang daripada seorang pesertap. Ke sebelah kiri, Litak. Dengan keyakinan UFC memberikan sokongan kerana pelanan ada kira-kira 20 minit lagi. Dan sepakat ke sebelah kiri, Helmi Eliza dan menjangkakan bola itu. Ya, lebih tepat, tapi bola pergi dengan terlalu laju. Dia sudah menjangkakan dengan tepat di situ, Helmi Eliza. Jadi 2-1, kedudukan sudah pun berubah. Bruno Suzuki di sana, ada ruang untuk Presley tangan itu, clearance akhirnya menyelamatkan keadaan daripada pemain Afif Amiruddin. Sekali lagi pasukan Terengganu mencari Faiz, whistle ditiupkan oleh Arkan Ars Dinesh. Pasukan Terengganu ingin mencari gol penyamaan. Wanzar Nizam, connection yang tidak begitu tepat. Lita seperti mana biasa terus mencari peluang. Syari, oh cantik, reverse pass daripada Syari. Pasukan Terengganu membuat cuban satu long cakap Lafiz. Kesempatan akan cat pemain ini. Pemain kebangsaan Kemboja, dua pemain kebangsaan Kemboja beraksi di Kuala Terengganu pada malam ini. Semua pemain Pahang berada di bawah untuk mempertahankan kubu mereka. Lita membuat tandukan di sana pun daripada Syari Samsudin. Oh, seperti mana yang Kuzek katakan tadi, satu lagi gerak yang hampir-hampir menghasilkan gol penyamaan untuk pasukan Terengganu belum lagi tercapai. Lagi Lita lambungan di sana kepada Zonjic, tetapi tangkapan kepas. Hari ini bagaimana beliau membaca gerakan yang antara yang dibuat oleh Lita tadi. Ada Patrick Cruz di sana, ada lorongan untuk pasukan Pahang kembali dengan kelebihan 2 gol ketika diasak menit-menit terakhir. Cruz membuat hantaran, pemain gantian Faisal Rosli. Pada minit terakhir masa yang ditambah, kita tiga tengok, mata tiga sudah hampir pasti. Kita tengok betapa tenangnya Cruz mengawal bola dan bijak membaca permainan, membaca mencari kawan-kawan untuk memberi ruang kepada kawan-kawan ganggu. Dan pergerakan daripada Faisal Halim memang cantik.
larian dari belakang beliau untuk menguasai dalam kawasan penalti. Sekali lagi semua gol Pahang dijalankan dalam kawasan penalti di kawasan tengah. Juga dibantu oleh kelicikan, imajinasi, kawalan teknik yang baik, terutama sekali hantaran ini, larian yang menarik juga kemas daripada Faizal Halim untuk menyudahkan, jadikan gol ketiga yang seterusnya tamat sudah.